Pemirsa, selain mengunjungi anggotanya yang tergabung dalam Satgas TMMD, Dandim 1712 Sarmi juga mengunjungi Kepala Kampung Dorba. Seperti inilah suasana keguyuban petugas dan warga di lokasi Tentara Manunggal Membangun Desa ke-111. Tidak hanya mengunjungi lokasi TMMD, Kodim 1712 Sarmi Letnan Kolonel Infantri Rizky Marlon Silalahi juga mengunjungi kepala kampung sebagai bentuk sinergitas. Dadi menyampaikan dari TNI melaksanakan kegiatan TMMD ini adalah untuk membantu masyarakat, khususnya di Kampung Dorba. Harapannya semua dapat bermanfaat bagi masyarakat Kampung Dorba. TNI berupaya agar kampung yang sedang dibangun tersebut menjadi kampung Pancasila dengan adanya TMMD ini. Harapannya masyarakat setempat bisa semakin maju. Ya, semoga Tuhan dapat membalasnya, Bapak. Kami juga melaksanakan TMMD ini berniat untuk membantu masyarakat di khususnya di Kampung Dorba ini, Bapak. Semoga bermanfaat. Semoga juga masyarakat bisa beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan kami juga berupaya agar Kampung Dorba ini bisa menjadi kampung Pancasila, Bapak. Yeah. Baik itu dari agama Kristen bisa beribadah, agama Muslim bisa beribadah, dan kita juga membangun balai kampung sehingga perekonomian masyarakat bisa maju, Bapak. Yeah, terima kasih. Iya, Bapak. Ya, kami sangat senang sekali apresiasi dan penyambutan masyarakat begitu besar kepada kami, sehingga kita bisa bekerja dengan baik. TNI merasa senang karena masyarakat Kampung Dorba dapat menerima pembangunan TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi dengan baik dan sangat antusias. Tim Liputan Batik TV melaporkan.